main. Main apa? Sini aja dulu, kita kekurangan satu pemain. Oke. Okay. Tahu nggak guys, rasanya beruntung banget aku punya orang tua kayak mereka. Apapun yang aku mau, pasti selalu mereka kasih. Kemarin aja aku minta sepatu baru, papaku beliin loh. Aku juga waktu kemarin baru saja dibeliin HP baru sama mama aku. Ya sorry ya, aku pulang duluan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya materinya sudah Bapak share di grup WhatsApp. Untuk langkah pengerjaannya, silakan kalian buat kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Kita satu kelompok ya? Boleh. Hey guys, gimana kalian udah pada ngerti belum tugas dari Pak Wildan? Enggak. Belum kan? Kayaknya sih tugas dari Pak Wildan kurang jelas dalam penyampaian sih. Gua sih penyampaiannya agak kurang jelas ya. Terus gimana ini ujiannya? Gimana ya? Oh iya, daripada kita ambil pusing, mending kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Kamu kenapa? Kok bisa sampai nangis gini? Gak apa-apa. Ed, sebaiknya lo cerita aja deh. Bukannya gue bermaksud buat tahu masalah lo, tapi mungkin dengan lo bercerita ke gue, ya minimal bisa membuat lo sedikit tenang lah. Jadi sebenarnya gini, Ki. Tahu nggak guys, rasanya beruntung banget aku punya orang tua kayak mereka. Oh gitu. Gini Ed, bukannya gue so tau ya, tapi gue ngerti kok perasaan lo sekarang kayak gimana. Ya karena gue juga pernah ada di posisi lo sih. Tapi bersyukurnya gue bisa ngelewatin fase itu. Ed, kan di dunia ini gak ada yang sempurna. Bahkan orang yang paling percaya diri juga mungkin pernah merasa tidak aman. Dalam hidup, mungkin kita pernah merasa kekurangan sesuatu. Tapi kita harus hidup sesuai kemampuan kita. Kita juga harus bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi jangan insecure ya. Ya udah, sekarang pulang aja yuk. Udah sore juga, gue anterin deh. Gimana kabar lo? Baik. By the way, thank you ya kemarin udah bantu aku jadi lebih baik dan percaya diri. Ternyata benar apa yang kamu katakan, gak semuanya harus dibikin insecure. Iya, gak apa-apa. Itu juga kan udah jadi kewajiban gua buat nolong temen gua sendiri. Sekali lagi makasih ya, Ki. Iya, sama-sama. Gimana kalau nanti kita pulang bareng lagi? Boleh. Ya udah, nanti kita ketemu di depan gerbang ya.
Oke deh, gue ke kelas duluan ya. Oke. Bye bye. Bye. Gimana kalau nanti kita pulang bareng lagi? Boleh. Sekarang kita pulang aja yuk. Iya. Ya udah. Sekarang ah, capek ya. Gak semua naon. Yang ternyata benar apa yang Scene 1, cek 1, roll 1. Bawah. Scene over. Ya udah, sekarang. Ya udah. Nonton.